Selamat pagi sahabat Saruhai, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saruhai yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Roma pasal yang kelima, 15 ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saruhai yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup tanpa pengharapan sama halnya dengan hidup tanpa masa depan. Tanpa pengharapan akan mengakibatkan sikap pesimistis akan masa depan yang lebih baik. Untuk menghadapi kehidupan ini perlu ada pengharapan dalam kehidupan kita. Sebab dengan pengharapan akan menambah semangat seseorang untuk mencapai sesuatu hal yang dia inginkan. Tanpa pengharapan, maka kita juga menatap masa depan tidak dengan penuh pesimistis, tetapi dengan pengharapan kita bisa menatap masa depan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi kehidupan ini perlu pengharapan. Sebab dengan pengharapan tentu akan menambah semangat seseorang mencapai sesuatu. Rasul Paulus memberikan pengertian kepada jemaat Roma untuk senantiasa hidup dalam pengharapan. Karena dalam pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan yang telah diberikan oleh Allah, yang sudah tertulis di dalam setiap firman Tuhan. Dalam ayat ini, dalam ayat 4 ini dinyatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan yang daripada kitab suci. Alkitab berisi pelajaran bagi orang Kristen, dan pelajaran itu diberikan supaya orang percaya bisa teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan. Pengharapan harus dipegang, jangan sampai kita melepas setiap pengharapan. Oleh karenanya setiap orang yang berpengharapan adalah orang yang memiliki ketekunan. Sebab dengan melihat serta memaknai kehidupan ini, tentunya terkadang seolah-olah tidak ada pengharapan. Untuk menghadapi masa yang paling sulit sekalipun, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Asalkan tetap bertekun dan memegang erat bagaimana pengharapan yang ada di dalam kehidupan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan kita, kita harus meletakkan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Tanpa ada pengharapan kepada setiap pertolongan Tuhan, maka kita tidak tahu menggantungkan bagaimana kehidupan kita. Tetapi orang yang senantiasa berpengharapan akan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya, itu juga yang memotivasi kehidupan setiap orang yang berpengharapan untuk melakukan yang boleh, yang bisa dia perbuat, yang terbaik untuk Tuhan. Maka orang yang berpengharapan bukan orang yang memiliki rasa putus asa. Maka orang yang berpengharapan
bukan orang yang mudah untuk mundur melakukan segala sesuatunya. Maka orang yang berpengharapan adalah orang yang berpikir bahwa dia bisa melakukan dengan bantuan dan bagaimana Tuhan bekerja bersama-sama dengan kehidupannya. Itulah orang yang berpengharapan. Berharap untuk jauh lebih baik, berpengharapan untuk bisa lebih berkembang, berpengharapan untuk bisa meraih hasil yang lebih baik, dan berpengharapan untuk mencapai apa yang dia rencanakan di dalam kehidupan. Maka dengan berpengharapan kita menaruh sesuatu hal yang boleh kita lihat secara iman. Dengan berpengharapan kita bisa melihat bahwa ada peluang untuk hal yang bisa kita raih. Dengan berpengharapan bagaimana Tuhan bisa memberikan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Maka senantiasalah berpengharapan di dalam kasih karunia Tuhan. Maka senantiasalah berpengharapan di dalam setiap apa yang kita pergumulkan. Berharap Tuhan memperbaiki kehidupan kita. Berharap bagaimana Tuhan juga mengangkat kehidupan kita. Ya. Berharap bagaimana Tuhan juga bisa menyembuhkan segala sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tetapi yakinilah, dan di dalam pengharapan kita, kita meyakini bahwa Tuhan bisa mewujudkan setiap pengharapan yang kita gantungkan kepada Tuhan, yang kita harapkan, yang kita panjatkan kehadirat Tuhan. Tuhan bisa memberikan setiap pengharapan yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Maka jangan ada sikap yang tidak mau berpengharapan. Tetapi berpengharapanlah selalu di dalam kasih Tuhan. Dengan di dalam pengharapan itu kita selalu memiliki hidup yang jauh lebih baik. Karena di dalam iman, di dalam kebesaran Tuhan, di dalam karya Tuhan bisa memberikan kita apa yang kita harapkan dan apa yang menjadi pengharapan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam pengharapan juga harus memiliki sikap tekun, sabar, dan kuat di dalam pengharapan. Maka orang yang berpengharapan bukan orang yang lemah, bukan orang yang berputus asa, tetapi orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang kuat, dan orang yang percaya akan kuasa Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan memberikan segala apa yang kami miliki, apa yang boleh kami raih. Di dalam pengharapan kami kepada Tuhan, Engkau senantiasa memberikan itu semua sesuai dengan keinginan dan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Banyak hal yang kami harapkan, yang hendak kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan tahu mana yang lebih baik, yang boleh kami dapatkan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Bapa, biarkanlah kami senantiasa berpengharapan akan kasih setia Tuhan, akan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Agar kami di dalam pengharapan kami, kami boleh menjadi orang yang tekun berpengharapan. Kami boleh menjadi orang yang senantiasa kuat dalam situasi apapun yang kami pergumulkan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh akan mendapatkan setiap hasil dari pengharapan kami akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau lebih tahu apa yang akan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, di dalam setiap pengharapan kami, kami berharap setiap jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit hingga saat ini, kiranya Tuhan boleh membantu mereka, memberkati tubuh mereka agar mereka segera dalam keadaan pulih dan boleh bekerja di dalam aktivitas mereka semulanya. Agar kiranya di dalam pengharapan kami, Tuhan memberkati setiap apapun yang mereka makan, baik obat dan juga makanan. Itulah cara Tuhan untuk menyembuhkan mereka dan menghempaskan setiap penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dan di dalam setiap pengharapan kami, di dalam pekerjaan jemaat-Mu, di mana ketika mereka berangkat bekerja dan melakukan pekerjaan hingga sampai menyelesaikannya, kiranya Tuhan juga boleh membiarkan mereka melakukan pekerjaan itu dengan kekuatan yang daripada-Mu, agar mereka boleh menghasilkan buah yang baik
di dalam kehidupan mereka, buah dari pekerjaannya. Dan mereka boleh memakai itu semuanya hanya untuk kebaikan di dalam kehidupan mereka. Kiranya kuasa Tuhan juga yang bersama-sama dengan kami di dalam segala pelayanan dan di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Agar apapun yang kami rancangkan, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dan juga di tengah-tengah persekutuan dimanapun kami berada. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang berkat-berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.